Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat poster promo prewedding. Saya menggunakan aplikasi Canva seperti ini. Jika yang belum punya aplikasinya, silakan download di Play Store. Baik, saya akan membuat posternya. Kita klik Canva. Aplikasi Canva ini memiliki ribuan template desain gratis yang tersedia untuk bermacam-macam kebutuhan. Contohnya seperti kiriman Instagram, logo, poster, undangan, dan kartu nama. Dan di sini masih banyak lagi. Saya biasanya membuat poster dengan template desain undangan. Kita klik kosong. Kita harus mendownload background dulu di Pinterest. Saya sudah mendownload, jadi kita langsung saja ke galeri. Langsung ke pin saja, Pinterest, pin. Ini pin. Pilih background yang ingin Anda buat. Saya memilih background yang ini. Kita tarik sesuai dengan ukuran kertas segini. Ini juga harus sama ini ya. Lalu setelah itu kita klik tanda tambah ini untuk menambahkan teks apa yang kita promosikan. Ini ya. Lalu kita ganti fontnya. Ya, segini. Ini bisa ganti ukuran, juga bisa di sini kalau mengganti ukuran. Di sini. Ini ya. Lalu kita tambahkan teks lagi. Kita ganti fontnya. Kita taruh di bawahnya ini. Tambahkan teks lagi. Kita ganti fontnya. Kita besarkan. Nah, kita tambahkan lagi teksnya. Kita kecilkan, kita taruh bahannya sini, kita ganti font, kita jangan lupa kita harus menambahkan nomor telepon. Jika ada customer yang ingin booking,
bisa menghubungi nomor yang tertera di poster. Kita ganti fontnya. Kita kecilkan, kita taruh bawah. Jika sudah, bisa kita langsung simpan dengan klik tanda unduh ini. Kita tunggu. Ini sudah tersimpan di galeri. Dan tersimpan di aplikasinya ini. Kalau sudah mendesain apapun, tersimpan di aplikasinya. Sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.